Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ihsan di Icus Custom di surganya Motor Custom Semarang. Di belakang saya ini ada satu unit Yamaha Scorpio atau Yamaha SX225cc yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk klasik Cobber. Dan motor ini akan kita jual di harga 27,5 juta aja, udah termasuk surat-suratnya lengkap, pajaknya hidup, pastinya siap blur. Dan penasaran untuk lihat spesifikasinya atau reviewnya, yuk kita ikutin video ini. Nah, ini motornya teman-teman, basicnya Yamaha SX225 atau Scorpio, modelnya Bobber ini teman-teman, klasik Bobber. Nah, untuk spesifikasinya, yuk kita mulai dari suspensi depan. Depan masih menggunakan bawaan, ini teleskopik Yamaha Scorpio. Dan yang belakang kita menggunakan shock red kit, ini variasi teman-teman, dual shock. Lanjut ke bagian velgnya, kita menggunakan Rossi ukuran 215, dibalut ban Swallow klasik ukuran 400/17. Untuk yang belakang, velgnya menggunakan 350, bannya menggunakan 450 Swallow klasik juga. Untuk pengereman depan kita menggunakan bawaan, ini Yamaha Scorpio. Belakang juga masih tromol Yamaha Scorpio. Dan untuk bodywork-nya, bagian tangki ini menggunakan tangki custom ini, dengan tutup ninja 2 tak. Joknya kita menggunakan sintetis, ini custom juga. Sama seatbacknya samping kanan kiri juga sama dengan joknya sintetis. Dan untuk spakbor belakang kita menggunakan spakbor custom juga ini. Sama bracketnya juga kita custom. Spakbor depan juga custom. Untuk engine guard-nya samping kanan kiri bawah ini custom juga. Lanjut, ini tempat pengapian ini custom juga, sama ini variasi tutup sampingnya. Untuk knalpotnya kita pakai produk Purbalingga ini, stainless model klasik. Untuk seksi penerangan, lampunya kita menggunakan lampu Demaker halo ring variasi juga ini, aftermarket. Dan untuk seinnya kita menggunakan variasi juga ini, grill. Untuk stop lamp belakang kita menggunakan stop lamp variasi juga ini. Untuk spion kita menggunakan spion headsetter ini tipe Rizoma. Dan untuk ini hand gripnya kita menggunakan variasi juga aftermarket. Untuk stangnya kita menggunakan stang camar ini. Dan untuk speedometernya kita menggunakan speedometer digital variasi juga. Yuk, oke, kita lanjut untuk check sound ya. Check sound aja, hujan soalnya.
Nah ini teman-teman posisi ready ya. Pas enak. Saya punya 165 ya teman-teman. Nah yuk kita cek sound teman-teman. Oke teman-teman, demikian tadi cek spesifikasi atau review dari motor Yamaha Scorpio Classic Bobber. Kalau teman-teman minat bisa langsung kontak nomor di bawah. Dan untuk update stoknya bisa follow di IG Icus921. Oke, saya Iksan, saya pamit. Semoga videonya bermanfaat. Tetap stay tune, pantengin video-video stok motor saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus, bungkus.